Alhamdulillah saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum. Oke, sudah dengan tadi kesimpulannya saudara dakwaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabar kurang menyenangkan atau kurang baik sedang menghampiri Suginer dan Bambang Tri karena JPU memutuskan untuk memberikan tuntutan 10 tahun penjara kepada keduanya. Jadi keduanya sama-sama diberikan tuntutan 10 tahun penjara. Dan ini sebenarnya sangat mengejutkan ya, cukup mengejutkan. Gak tahu bagaimana pertimbangan dari jaksa penuntut umum sehingga menuntut keduanya dengan kurungan 10 tahun penjara. Akan tetapi memang keputusan akhir ada di tangan hakim. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum mana? Oke, jaksa penuntut umum sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Pekerjaan dunia, nggak apa-apa, itu kan profesi ya. Dia harus tunduk dan patuh oleh sistem yang mengikat dia. Tapi kita masih punya pengadilan akhirat ya. Kita masih punya pengadilan yang maha adil nantinya. Oke, kita nggak usah bahas itu. Intinya saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum. Alhamdulillah. Yang kedua, nanti biar kuasa hukum yang nyampaikan. Beberapa minggu yang lalu, sidang yang kemarin, saya ditanya sama JPU, Gus Nur, pendidikan terakhir apa? Saya jawab gak lulus SD gitu kan. Entah itu jujur, entah itu sufistik, wallahualam hanya saya yang tahu ya. Saya tidak lulus SD. Dan saya gak nyangka ternyata itu digoreng ya sama media ya. Ternyata gara-gara saya jujur, digoreng sama media-media buzzer, bahwa seolah-olah saya ini gak punya ijazah tapi ngurusi ijazah orang. Saya gak punya ijazah ngurusi ijazahnya Jokowi. Nah, ini sudah dipelintir kemana-mana. Dan alhamdulillah nggak apa-apa, memang pekerjaan buzzer begitu, nggak apa-apa. Anggap saja saya memberikan nafkah mereka lah ya. Kan produk ijazah palsu ini kan bukan saya punya, masa kalian nggak tahu kan? Ini kan Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di Jakarta Pusat, ya kan? Dia yang nulis buku, yang observasi. Saya kan hanya seorang YouTuber yang ngundang narasumbernya, kan hanya itu intinya. Dan di persidangan juga begitu alur ceritanya. Tapi ternyata tuntutannya sama ini dengan Bambang ini. Lulululululul, anak sing kuat. Bambang Tri. Lehmu panik, lehmu kuat dan telat, Gi Sugi. Mumpung tolong dinongkah poso ya kan, kontenku lek ngene-ngene iki ndang tak tutuk-tutuk nih, mari ngene kan serusok ya, harus menahan emosi gejolak jiwa raga yang ada di dalam hati. Termasuk menertawakan wong iki. Yes, tapi ya maklum lah kan, kunu kan lulusan SD, aku ora-orane masih TKW ngene iki babu-baburi, tak aku jek lulus SMP kuwi menungsa elek kuwi SD ora lulus, arep tak maklumi, tapi wong ya aku maklum nang uripku dhewe ya, sakana dinikmati proses hukumnya. Tapi intinya ingin saya sampaikan kepada Anda, saudaraku, saya ini bukan pejabat, walaupun saya nggak punya ijazah, walaupun saya nggak tamat, nggak akan ngancam negara, ya, nggak akan ngancam kedaulatan negara. Tidak akan ada satupun rakyat yang terancam masa depannya, perutnya, dapurnya, SPP anaknya gara-gara saya nggak punya ijazah. Dan insya Allah walaupun saya nggak punya ijazah, saya berusaha maksimal bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Amin. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya, saya dituntut 10 tahun. Tinggal kita minta sama Allah bagaimana Allah nanti memutuskan lewat tangan hakim. Ada yang menarik teman-teman tadi, jaksa penuntut umum tadi menyampaikan
kalau ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, kenapa lawan-lawan politiknya dulu nggak mempermasalahkan? Itu menarik bagi saya itu. Ya begitulah dunia politik. Yang dulu lawan-lawan politiknya Pak Jokowi sudah jadi menteri semua, kaya raya semua, dapat jabatan semua, ya kan? Begitulah politik. Jadi itu nggak bisa dijadikan rujukan, ya. Dan sekarang ketika politik sudah berubah, dekati pemilu, sudah mulai ada yang meninggalkan. Kan begitu politik. Oke, saya nggak usah bahas yang terlalu panjang. Yang kedua, menarik juga tadi, yang jadi rujukan adalah ahli bahasa Pak Duta siapa? Bahari? Andika Duta Bahari. Pak Andika Duta Bahari. Tapi alhamdulillah, Pak Andika Duta Bahari ini juga pernah jadi saksi yang memberatkan Habib Bahar di Bandung. Tapi Allah berkehendak lain, Habib Bahar bisa bebas. Jadi ya teman-teman ya, intinya saya hanya YouTuber yang ngundang Bambang Tri, poin pertama. Dan saya bukan yang pertama. Sebelum saya ngundang Bambang Tri sudah viral duluan di depan wartawan begini. Sudah banyak YouTuber yang upload. Harusnya kalau hukum ditegakkan, sebelum saya undang, sudah terjadi itu proses hukum sebenarnya. Ya, 10 tahun penjara. Itu tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tinggal nanti bagaimana hakim ketok palunya itu berapa tahun atau berapa bulan. Jadi itu bukan keputusan yang tetap ya. Hanya tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, 10 tahun penjara jadi disamakan dengan tuntutan yang diberikan kepada Bambang Tri. Sama-sama 10 tahun. Ya, kita tentu teman-teman berharap yang terbaik untuk Sukinor, semoga diberi keputusan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan, dan itu pertimbangan ada di hakim. Ya, kita nggak bisa untuk mengikuti itu atau turut campur, kita hanya penonton. Ya, kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah tuntutan JPU ini sesuai nggak dengan Sukinor? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.